Penyanyi dan peserta Gegavaganza musim ke-8, Adibah Nur mengakui penyampaian lagu Berdiri Bulu Romaku, nyanyian penyanyi Indonesia Hetikos Endang, pada malam kemarin kurang memuaskan. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Perkara tersebut dikongsikan penyanyi lagu terlalu istimewa itu dengan coretan panjang menerusi entry Instagram miliknya. Tiada apa yang salah dengan elemen dikir barat. Yang tersasar teruk adalah interpretasi dan cara saya menyanyi. Memang sampah. Saya melihat semula pun tepuk dahi. Kenapa saya buat macam itu? Katanya di Instagram. Bagaimanapun, dia menitipkan rasa syukur kerana masih diberi peluang untuk terus beraksi di konsert GV8 pada minggu seterusnya. Alhamdulillah, masih ada peluang buat saya. InsyaAllah. Terima kasih atas maklum balas, kasih sayang dan semangat yang kalian titipkan. Jumpa Ahad ini, okey? Tulisnya. Rata-rata pengikut memberi kata-kata semangat di ruang komen posting berkenaan. Apapun, semoga dipermudahkan buat Adibah Nur.